kabur nih. Sebelum orang-orang tahu kalau gue di sini. Jangan main-main deh. Ayo keluar kau berani. Keluar. Keluar, ayo kau berani. Tunggu. Pak Lurah dan yang lain di sini aja. Biar kami yang masuk. Baik, Pak. Periksa, Pak. Siap dan. Ada. Semuanya udah dibawa kabur. Pak Lurah, Herman berhasil kabur, Pak. Dia memang licin. Memang sangat merepotkan, Pak. Kami tidak tahu dia kabur kemana. Tapi kami berjanji, kami akan terus mengejarnya sampai dapat. Dia harus ditangkap. Karena dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bapak, coba tenang ya, Pak. Malam-malam gini cari angkutan umum susah nih. Aneh. Apa gua ngerampas motor atau mobil yang lewat sini ya? Itu dia. Ribut juga urusan begini. Apa ini? Harus kasih tahu Roy. Halo, Pak. Roy. Tolong Papa, Roy. Mobil Papa dirampas sama Herman. Hah? Emang Papa sekarang di mana, Pak? Di jalan kecil seberang danau. Ya udah kalau gitu aku susul ya, Pak. Papa tunggu di sana ya. Cepat, Roy. Mobil papa saya itu dirampas sama Bang Herman. Hah? Sekarang saya mau tolong papa saya dulu. Permisi. Roy, kamu hati-hati, Roy. Astagfirullahaladzim. Mas Herman gak pernah berhenti berbuat kejahatan, Kak. Kamu yang sabar ya. Herman pasti akan mendapatkan balasan dengan apa yang dia perbuatnya. Enak juga gue punya mobil bagus. Gue bisa kabur kemanapun gue mau.
Siapa tuh? Perasaan ada orang kali. Apa perasaan gua aja ya? Gua setel musik aja deh. Kok musiknya mati sih? Sih mesinnya. Kok kamu nyala-nyala sih? Padahal kan ini mobil bagus. Siapa yang ngetok nih? Hah? Rasanya udah ngetok tadi. Lepas, lepas ya.